Kita akan coba bahas bersama Mas Indra, tapi pemirsa kita ke Main Hall Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu. Satu emiten terbaru melantai hari ini, apa itu dia? Langsung saja kita lihat bersama dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Selamat menyaksikan. Tahun 2020 dan 676 dari perusahaan efek atau dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Boleh beri kita aplaus buat perseroan. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita ucapkan selamat kepada Board of Director, Board of Commissioner atas seluruh effort sehingga kita bisa berdiri di stage pada pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini merupakan milestone penting bagi perjalanan perusahaan sebagai sebuah entitas. Hari ini akan dilakukan pencatatan dan perdagangan untuk pertama kalinya atas efek perseroan di bursa, menandai telah adanya perikatan atau kita sebut engagement dengan publik sebagai pemegang saham. Pertanyaan berikutnya adalah what next? Bapak dan Ibu sekalian, melantainya PT Lancar Tama Sejati TBK di Bursa Efek Indonesia pada pagi ini bukan akhir, tapi ini merupakan langkah awal. Selanjutnya tentunya bursa berharap yang pertama, segera melakukan realisasi atas rencana ke depan yang sudah disampaikan dalam prospektus, kemudian sudah mendapatkan proceed, dan kita akan tunggu realisasinya segera. Kemudian, kedua, menghasilkan performan operasional dan keuangan yang menarik, bagaimana janji di prospektus yang disampaikan sebelum offering. Yang ketiga, tentunya menjalankan kegiatan operasional yang transparan dan akuntabel. Bapak dan Ibu sekalian, menjadi perusahaan tercatat adalah perusahaan yang naik kelas. Kami harapkan dan kami akan melakukan monitoring bagaimana Bapak dan Ibu di perusahaan tercatat menjalankan governance dengan baik. Tentunya bursa akan selalu mensupport perseroan untuk menjadi perusahaan yang bertumbuh dan memberikan shareholder value yang optimal bagi stakeholder semua. Kami dari bursa tidak henti-henti meng-encourage perusahaan yang berkualitas dan berprospek, yang kita sebut prospective company, untuk memanfaatkan pasar modal dalam rangka mencapai growth opportunity. Jargon kami, jangan menunggu besar untuk masuk pasar modal, namun jadilah besar di pasar modal Indonesia kita. Sekali lagi, saya mewakili Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat kepada PT Lancar Tama Sejati TBK. Semoga seperti namanya, lancar terus Bapak dan Ibu sekalian atas tercatatnya saham perseroan di bursa pada hari ini. Kami berharap dengan tercatatnya saham tersebut dapat menjadi tambahan pilihan investasi bagi para investor yang ada di pasar modal. Terakhir, semoga eksistensi perusahaan dapat memberikan kontribusi bukan hanya kepada pemegang saham, tapi juga terhadap masyarakat dan pertumbuhan perekonomian nasional. Mari berkarya untuk Indonesia tercinta, sukses dan maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak Nyoman. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama PT Lancar Tama Sejati TBK. Kepada Bapak Alex Wijaya kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Igede Nyoman Hirna selaku Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia dan tim. Yang terhormat Bapak Jeffrey Wikarsa selaku Presiden Direktur NH Korindo beserta tim underwriter dan para profesi penunjang, Ibu Kristina dari tim Notaris Kristina, Bapak Tan Sidarta dan tim KAP, Bapak Santo dan tim konsultan hukum EYP, Bapak Edi dan tim BAE Adimitra, Bapak Felix dan tim KJPP, serta rekan-rekan lain yang telah ikut berperan serta dalam proses IPO PT Lancar Tama Sejati. Saya mengucapkan banyak terima kasih
atas support Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepada perusahaan kami selama proses IPO dan sukses menjadikan perusahaan kami sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tidak lupa juga untuk keluarga besar saya yang tidak pernah berhenti mensupport, serta seluruh staf dan karyawan PT Lancar Tama Sejati atas kerja keras dan dari mereka hingga bisa membuat PT Lancar Tama Sejati seperti saat ini. Besar harapan kami untuk melakukan pengembangan bisnis yang lebih besar dan tentunya dapat dipercaya dan didukung oleh para pelanggan, para pemasok, bank dan lembaga keuangan, dan juga terutama masyarakat dan para investor, di mana kami sebagai partner bisnis dan perusahaan yang accountable, bertanggung jawab, dan terpercaya. Target kami adalah pencapaian visi-misi kami, yaitu menjadi perusahaan kontraktor terkemuka dan memberikan layanan yang berkualitas sehingga mendapatkan kepuasan pelanggan. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bapak Alex Wijaya. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pencatatan perdana saham PT Lancar Tama Sejati TBK. Kami persilahkan kepada Direktur Bursa Efek Indonesia untuk dapat menyerahkan sertifikat tersebut kepada PT Lancar Tama Sejati TBK. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan informasi dari PT Lancar Tama Sejati TBK. Kepada Ibu Tantiana Yolanda kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Senin 10 Februari 2020, kita akan menyaksikan aktivitas perdagangan saham PT Lancar Tama Sejati TBK yang merupakan hari pertama saham perusahaan ini diperdagangkan secara langsung di Bursa Efek Indonesia. Saham PT Lancar Tama Sejati TBK dicatatkan dengan kode TAMA sebagai perusahaan ke-10 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Perdagangan nanti akan dimulai tepat pada pukul 9 dan akan berakhir pada pukul 12 untuk sesi pertama, dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai dengan 16.15 untuk sesi kedua. Bersama ini kami akan sampaikan informasi seputar PT Lancar Tama Sejati TBK. PT Lancar Tama Sejati TBK bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan penyewaan ruangan kantor dan hunian. Berada pada sektor property, real estate and building construction dengan subsektor building construction. PT Lancar Tama Sejati TBK dicatatkan dengan kode saham TAMA. Jumlah saham yang dicatatkan 1 miliar saham dengan rincian saham pendiri 800 juta saham, penawaran umum 200 juta saham. Harga perdana saham Rp175 per saham. Masa penawaran umum 31 Januari sampai dengan 4 Februari 2020. Berikut informasi pencatatan efek PT Lancar Tama Sejati TBK. Tanggal pencatatan saham dan waran seri 1, 10 Februari 2020. Jumlah waran seri 1, 100 juta waran. Harga pelaksanaan waran seri 1 Rp288 per saham. Periode perdagangan waran seri 1 pasar reguler dan negosiasi 10 Februari 2020 sampai 7 Februari 2023. Periode perdagangan waran seri 1 pasar tunai 10 Februari 2020 sampai 9 Februari 2023. Periode pelaksanaan waran seri 1 10 Agustus 2020 sampai 10 Februari 2023.
Berikut pengurusan dan pengawasan PT Lancar Tama Sejati TBK. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Jaya Julia Supena, Komisaris Independen Rizka Alfrina, Direksi, Direktur Utama Alex Wijaya, Direktur Catherine Wijaya, Sekretaris Perusahaan Destriani Sianturi. Berikut lembaga dan profesi penunjang pencatatan PT Lancar Tama Sejati TBK. Penjamin pelaksana emisi efek PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Akuntan publik KAP Kanaka Puradireja Suhartono. Notaris Kristina Dwi Utami SH MHUM MKN. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora. Konsultan Hukum Eri Yunasri and Partners. Perusahaan penilai KJPP Felix Sutandar dan rekan. Berikut informasi data keuangan PT Lancar Tama Sejati TBK per 31 Juli 2019. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera memasuki acara utama, yaitu menyaksikan pencatatan perdana saham PT Lancar Tama Sejati TBK yang akan kita saksikan melalui layar monitor. Acara ini akan diawali dengan penekanan layar sentuh tepat pada pukul 9 sebagai tanda dibukanya perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini yang akan dilakukan oleh PT Lancar Tama Sejati TBK. Saat ini waktu menunjukkan 1 menit 50 detik lagi menuju pukul 9 yang menandai pencatatan perdana saham PT Lancar Tama Sejati TBK di Bursa Efek Indonesia. Sebagai informasi, perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan dimulai tepat pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 untuk sesi pertama, dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai dengan 16.15 untuk sesi kedua. Saat ini waktu menunjukkan 1 menit 10 detik lagi menuju pukul 9 dan nantinya kami juga mengundang para hadirin untuk dapat menghitung mundur bersama-sama pada hitungan ke 10. Undang untuk dapat bersiap-siap di depan layar sentuh kepada Direktur Utama PT Lancar Tama Sejati TBK. Empat, tiga, dua, satu.